satu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara, menyajikan kabar aktual, menarik, berimbang, serta dari sumber yang terpercaya. Program Jejaring Suara Nusantara LPPL Televisi dan Radio Senusantara edisi ke-63 diproduksi oleh LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan dari Pendopo Kabupaten Pekalongan. Saya Yuni Zarana. Dan saya Teddy Harun. Inilah Suara Nusantara. Ya Teddy, kita hari ini mengenakan baju kebanggaan Kabupaten Pekalongan. Saya mengenakan rok batik. Cap, kalau kamu sendiri tadi? Kalau saya juga mengenakan batik. Dan kali ini adalah batiknya bermotif batik Kopetan ya. Ini adalah akulturasi budaya antara warga Tionghoa dan Jawa. Dan memang setiap hari Jumat kita mengenakan batik dan juga atasan putih ya Teddy. Baik, dan kita langsung saja ke informasi pertama. Ya, dari LPPL Radio Suara Nusantara bersama reporter Mei Junaidi, Perpustakaan Insan Kamil dipuji istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Ridwan Kamil. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami didampingi Bunda Literasi Kabupaten Sukabumi Haji Hayani Jatnika menyambut kedatangan Bunda Literasi Provinsi Jabar Atalia Pratia Ridwan Kamil ke Perpustakaan Insan Kamil Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Jumat 3 Juli 2020. Kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bunda Literasi Jawa Barat datang bersama tim rechecking Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 untuk menilai kembali Perpustakaan Insan Kamil Desa atau Kecamatan Sukaraja. Perpustakaan Insan Kamil merupakan pemenang lomba tingkat Kabupaten Sukabumi, sehingga bisa mewakili Kabupaten Sukabumi dalam lomba tingkat provinsi. Haji Marwan Hamami mengatakan, rechecking menjadi momen penting untuk memotivasi pemerintah daerah dalam memajukan perpustakaan, sebab perpustakaan menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat. Menurutnya, pencapaian ini pun bisa memotivasi kepala desa untuk menggerakkan warganya datang ke perpustakaan, sehingga budaya baca di masyarakat dapat meningkat. Perpustakaan Insan Kamil memiliki sejumlah kelebihan, mulai dari aplikasi hingga pengelolaan manajemen perpustakaan yang baik. Pelatihan-pelatihan juga diadakan di perpustakaan, termasuk program Sapa Anak yang menghasilkan sejumlah tafis Al-Quran. Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi Jabar, Atalia Pratia Ridwan Kamil, memuji Perpustakaan Insan Kamil. Menurutnya, perpustakaan tersebut luar biasa, mulai dari bangunan hingga buku dibuka tertata dan rapih, termasuk berbagai fasilitas lainnya. Di akhir kegiatan, dilakukan penyerahan buku dari Bunda Literasi Provinsi Jabar, Atalia Pratia Ridwan Kamil, kepada PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, Eman Sulaiman. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Datang dari Radio Suara Muara Enim Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh reporter Aldi Irawan terkait dengan bupati yang ngantor di desa untuk menyerap aspirasi masyarakat di pedesaan. Bunga Desa serap aspirasi masyarakat perdesaan. Pelaksana tugas Bupati Muara Enim Juarsa bersama Kepala OPD terkait kembali melakukan kegiatan rutin Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa, tepatnya di Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Adapun desa yang mendapatkan giliran kali ini yakni Desa Menanti, Beringin, dan Desa Air Asam, Kecamatan Lubai. Agenda rutin Bunga Desa sendiri dilakukan setiap hari Jumat dan dalam setiap kunjungannya untuk melihat langsung sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di perdesaan. Program Bunga Desa ini adalah tidak lain seperti disampaikan oleh Pak Sadarudin tadi, bahwa menjalin hubungan silaturahim antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat
se-Kabupaten Muara Enim sampai ke tingkat desa. Dengan harapan pemerintah kabupaten bisa menyaksikan langsung, bisa melihat langsung kondisi masyarakat sampai ke tingkat desa, baik ekonomi, baik sosial, baik budaya, baik infrastruktur dan sebagainya. Dalam kegiatan itu, PLT Bupati juga menyampaikan program-program rakyat yang telah dilaksanakan seperti program asuransi kematian, lomba kebersihan masjid, umroh gratis, perlengkapan sekolah gratis, beasiswa untuk anak berprestasi dan tidak mampu, ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, berobat gratis, ambulan gratis, bantuan lansia dan pembangunan jalan Lubai Muara Enim. Tak lupa PLT Bupati juga mengingatkan masyarakat desa Air Asam untuk terus menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, serta jangan membakar hutan dan lahan pada musim kemarau. Setelah itu, PLT Bupati juga mendengar aspirasi dan pengaduan masyarakat serta langsung mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Di akhir setiap kegiatannya, PLT Bupati memberikan bantuan dari Pemkab Muara Enim berupa 1 wireless, 2 kipas angin, 2 bola, dan podium. Aldi Rawan melaporkan untuk Suara Nusantara. Baik, informasi berikutnya dari LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan. Memasuki era new normal, Kabupaten Pekalongan telah membuka kembali objek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Bersama reporter Lala Fadila. Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi membuka seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Setelah beberapa lama ditutup akibat adanya pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Pekalongan secara resmi membuka kembali tempat wisata di Kabupaten Pekalongan. Pembukaan secara seremonial dilakukan di Wana Wisata Lingko Asri yang merupakan salah satu wisata milik Pemkab Pekalongan. Bupati Pekalongan Asip Holbihi mengatakan, Pemkab membuka semua objek wisata di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, di Kabupaten Pekalongan ada 28 objek wisata yang dikelola oleh Pokdarwis, sementara yang dikelola oleh pemerintah daerah ada 3, yakni Linggo Asri, Bumi Perkemahan, dan Pantai Depok. Pemkab sendiri sudah menerapkan prosedur COVID-19 dengan wajib memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan juga membuat para pengunjung jaga jarak. Bupati Pekalongan Asip Holbihi menjelaskan, sebelumnya tempat wisata di Kabupaten Pekalongan hanya 4 ditambah lolong. Lalu pihaknya bergerak hingga menambah 28 objek wisata yang semua itu merupakan potensi alam Kabupaten Pekalongan yang luar biasa, dari pantai hingga pegunungannya. Kita memulai untuk membuka seluruh wahana wisata di Kabupaten Pekalongan yang resmi milik pemerintah itu 3. Kemudian yang merupakan inisiasi dari masyarakat, Pokdarwis, LMDH itu sekitar 28. Ya, ini sungguh pertumbuhan yang sangat signifikan. 4 tahun terakhir ini kita bisa memberikan regulasi dan fasilitasi terhadap berdirinya 28 destinasi wisata baru yang semuanya itu dikelola oleh masyarakat dan in-out dananya juga untuk kemakmuran masyarakat. Ini potensinya masih sangat luar biasa, masih akan tumbuh lagi banyak sekali destinasi-destinasi wisata baru yang sekarang lagi kita kembangkan. Ya. Bupati Pekalongan Asip Holbihi mempersilakan kepada para aparatur sipil negara atau ASN untuk piknik dengan syarat pikniknya di Kabupaten Pekalongan terlebih dahulu. Menurutnya, dengan adanya wisata sejumlah 3 yang milik Pemda dan 28 yang dikelola oleh Pokdarwis, maka butuh waktu yang cukup lama untuk menikmati seluruh destinasi wisata di Kota Santri. Adapun menurut Bupati, destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan cukup beragam, yakni wisata belanja khusus batik, wisata pantai, hingga wisata alam pegunungan yang mempunyai kekhasan dan panorama yang cukup indah. Demikian informasinya, saya Lala Fadila dari LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan mengabarkan untuk Suara Nusantara. Kabar berikutnya disampaikan dari Radio Gema Bungo FM Jambi bersama Nindya Safitri. Sebanyak 25.000 paket sembako dibagikan oleh Wakil Bupati Bungo.
kepada warga terdampak COVID-19. Mitra Muda, pada Rabu 8 Juli 2020 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto tampak menghadiri acara pembagian bansos yang bertempat di kantor camat Rimbo Tengah. Tampak hadir tim gugus tugas COVID-19, pihak Bulog, perwakilan anggota Dewan Camat Rimbo Tengah Rio, dan sejumlah kepala OPD. Acara ini, pemerintah Kabupaten Bungo merealisasikan distribusi bansos kepada masyarakat, yaitu berupa paket sembako sebagai bentuk tanggung jawab untuk masyarakat terdampak COVID-19. Berikut penuturan Wakil Bupati Bungo. Merealisasikan distribusi bantuan kepada masyarakat, yaitu pada pelaku, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk penanganan COVID-19. Hari ini diawali dari Kecamatan Rimbo Tengah, insya Allah mulai besok juga terus selama sepekan ke depan akan kita distribusikan ke seluruh kecamatan. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa jumlah ini adalah 25.735 kepala keluarga. Nah, sekarang juga sambil distribusikan, packing juga tetap berjalan. Mudah-mudahan ini akan lancar semuanya, sehingga mulai besok seluruh kecamatan 141 dusun, kelurahan semua sudah bisa sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Kita juga berharap mudah-mudahan ini lancar, tidak ada gejolak, karena memang ini basisnya adalah data yang diserahkan oleh camat lewat yang diimpun dari seluruh dusun. Dan mudah-mudahan semuanya valid dan semua akan lancar kita sampaikan kepada masyarakat. Kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pihak terkait, termasuk juga pihak DPRD. Ini juga diambil dari dana belanja tak terduga. Mudah-mudahan juga bentuk kita punya komitmen untuk penanganan kebutuhan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Acara ini diawali dari kantor camat Rimbo Tengah dan selama sepekan ke depan akan didistribusikan juga ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Jumlah yang mendapatkan bansos dari pemerintah diperkirakan 25.735 kepala keluarga. Data tersebut didapat langsung dari camat yang diinput dari seluruh dusun. Sambil didistribusikan, Wakil Bupati juga mengatakan packing tetap berjalan dengan lancar. Dan untuk dana bansos tersebut didapatkan dari dana belanja tak terduga. Penyerahan secara simbolis bantuan sembako COVID-19 pemerintah Kabupaten Bungo tersebut diharapkan tepat pada sasaran. Wakil Bupati juga berharap penyaluran ini terus dilakukan di seluruh kecamatan, sesuai data yang dihimpun oleh kecamatan dari setiap 141 dusun di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Saya Nindya Sapitri melaporkan langsung dari Radio Gema Bungo FM. Saudara, saat ini kita berada di depan kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk informasi berikutnya. Baik, saudara, kabar berikutnya dari Radio DPFM Lampung Selatan bersama reporter Lydia Monica. Wakil Gubernur Lampung, Hajah Kusnania, melepas ribuan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Wakil Gubernur Lampung Hajah Kusnania Khalid didampingi Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto telah 1 Juli melepas 1.150 santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur di pelataran Masjid Agung Kalianda. Santri yang terdiri dari 850 laki-laki dan 300 perempuan ini diberangkatkan dengan 12 bus pariwisata. Dalam sambutannya, Wagub yang juga Ketua DPW PKB Lampung yang akrab disapa Nuni ini berpesan kepada para santri harus siap menghadapi tantangan ke depan. Oleh karenanya, harus belajar sungguh-sungguh jaga marwah dan martabat keluarga dan daerah Lampung dengan memegang prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang jelas, santri kita harapkan menjadi generasi penerus, maka santri Lirboyo kita harapkan kelak menjadi generasi yang tangguh. Tantangannya semakin luar biasa ke depan. Siapkan diri untuk jadi generasi yang siap menghadapi tantangan-tantangan yang berat ke depan. Tapi saya yakin santri Lirboyo adalah santri yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan pada zaman yang ke depan. Dan pesan dari kami yang duduk di pemerintahan, yang pasti selain belajar dengan sungguh-sungguh, jaga marwah dan martabat keluarga, jaga marwah dan martabat Provinsi Lampung di mana bumi
dipijak di situ langit dijunjung. Noni juga mengatakan saat kembalinya mereka nanti akan diterima dengan hati-hati dan saat pelepasan santri ini juga dilakukan dengan hati-hati karena masih di tengah pandemi COVID-19, termasuk santri yang sudah diberangkatkan ke Jawa Tengah. Di tempat yang sama, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto juga berpesan para santri untuk menimba ilmu setinggi mungkin dan bawa pulang untuk kebaikan. Semakin banyak ilmu yang ditempa, akan semakin bernilai dan berguna bagi Provinsi Lampung dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 selama berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Pada kesempatan ini juga saya berharap kepada seluruh santri untuk dapat serius dan bersungguh-sungguh dalam belajar menimba ilmu sehingga agar bisa menjadi generasi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Imbalah ilmu sebanyak mungkin dan bawalah pulang untuk kebaikan. Semakin banyak ilmu yang ditempa akan semakin bernilai dan berguna bagi Provinsi Lampung dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk diketahui, ribuan santri dari Lampung Selatan ini pada masa awal darurat COVID-19 dipulangkan untuk menghindari kluster baru COVID-19 dan menghadapi fase tatanan baru Provinsi Lampung, memberangkatkan kembali ke pondok pesantren dan membekali satu paket masker dan hand sanitizer kepada para santri sebagai pengingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di BFM Radio, Lydia Monica Haturibu melaporkan untuk Suara Nusantara. Baik saudara, informasi selanjutnya datang dari Radio Bestuma FM Sumatera Selatan yang akan disampaikan reporter Meriani terkait dengan Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni yang secara simbolis menyerahkan langsung bibit kopi Robusta dan benih padi Inbrida kepada belasan kelompok tani Pagar Alam. Saudara, Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni secara simbolis menyerahkan langsung bibit kopi Robusta dan benih padi Inbrida sawah kepada 17 kelompok tani di Kota Pagar Alam pada hari Senin 6 Juli 2020 di Dusun Tebal Bendawa, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni secara simbolis menyerahkan langsung bibit kopi Robusta dan benih padi Inbrida sawah kepada 17 kelompok tani di Kota Pagar Alam pada hari Senin 6 Juli 2020 di Dusun Tebal Bendawa, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan. Alfian Maskoni mengatakan, pemerintah Kota Pagar Alam selalu mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan melalui berbagai bidang dan salah satunya di bidang pertanian. Pengembangan pertanian khususnya kopi dan padi masih menjadi prioritas karena secara geografis maupun sumber mata pencaharian masyarakat Kota Pagar Alam sebagian besar adalah petani. Selanjutnya Alfian mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Alfian juga menyampaikan agar kelompok tani atau poktan dapat memanfaatkan serta memaksimalkan seluruh bantuan tersebut sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Gunsono dalam laporannya mengatakan, kegiatan pemberian bibit kopi berasal dari APBN melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan kepada 17 kelompok tani sekota Pagar Alam dengan total 200 ribu batang bibit kopi dan yang belum disampaikan yaitu pupuk 200 kg per orang dari 200 orang penerima manfaat. Di kesempatan yang sama, Gunsono juga melaporkan penerima bantuan dari APBN melalui Dinas Tanaman Pangan Sumatera Selatan yaitu memberikan bantuan bibit padi sebanyak 37,5 ton untuk 150 hektar sawah yang bisa dimanfaatkan oleh 115 kelompok tani sekota Pagar Alam. Tujuan dari pemberian bibit padi tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota Pagar Alam di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Insinyur Fahrul Rozi dalam arahannya mengatakan, antara pemerintah kota dengan provinsi harus bersinergi agar setiap program atau usulan-usulan yang diperlukan oleh petani dapat tersalurkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa agar kota respon terhadap program-program yang diakomodir oleh pemerintah maupun dinas provinsi. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya yang lebih kita lebih mengharapkan ini usulnya muncul dari bawah.
dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Meriani, LPPL Radio Besema FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Kabar berikutnya datang dari LPPL Radio Sawah Lunto, Sumatera Barat bersama reporter Ferdian. Terkait dengan program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Negeri Padang yang segera dilaksanakan di Sawah Lunto. Program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Negeri Padang UNP segera dilaksanakan di Sawah Lunto. UNP merencanakan pada tahun akademik 2020-2021 sudah mulai mencoba aktivitas perkuliahan. Menunggu kampus di kawasan Kandi rampung dibangun, maka UNP sementara waktu ini akan menggunakan SD Negeri 07 Muruk Laban untuk tempat beraktivitas belajar mengajar mahasiswa. Wakil Wali Kota Sawah Lunto, Zohirin Sayiti, saat meninjau langsung lokasi pendirian kampus tersebut menyebutkan, dengan adanya PSDKU di Kota Sawah Lunto, maka ke depan target selanjutnya Kota Sawah Lunto sebagai pendiri kampus Universitas Negeri Sawah Lunto. Zohirin Sayiti juga menyebutkan, monitoring lokasi kampus PSDKU UNP di Kota Sawah Lunto tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan yang telah dilakukan oleh Wali Kota Sawah Lunto ke UNP beberapa waktu lalu. Rektornya bersemangat, yang peduli dengan Sawah Lunto. Hari itu mulai bangun ada dulu ya. Cuman mungkin terlalu pengkajian lo mungkin secara teknis. Scorpion. Iya, ketika ada masyarakat yang mengikuti. Di pertemuan terkini, hari Kamis yang lalu, Pak Wali Kota, kami, Bu Sekda, dan Kepala Dinas, Asisten Kepala DPKD, dan Perpustakaan berkunjung ke Rektor UNP menindaklanjuti PKS kita, perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dengan UNP untuk mendirikan kampus PSDKU D3 tambang dan alat berat di Kota Sawah Lunto. Dan respon dari Rektor UNAN sangat baik sekali, dari Rektor UNP sangat baik sekali, dan mereka akan mengusahakan kampus PSDKU UNP di Kota Sawah Lunto yaitu dua jurusan terlebih dahulu, D3 tambang dan D3 alat berat. Zohirin menambahkan pemerintah kota akan menyediakan tanah seluas 5 hektar untuk dibangunnya kampus PSDKU dengan harapan dampak ekonomi berdirinya kampus tersebut akan dirasakan oleh masyarakat. Tanah 5,1 hektar akan kita serahkan kepada UNP dan bangunan akan kita bangunkan tahun 2021. Jadi rencana UNP kalau bisa tahun 2020 ini mereka akan memulai perkuliahan. Mudah-mudahan ini terrealisasi indahnya. Ini untuk masa depan ke Sawah Lunto. Mudah-mudahan dengan ada kampus ini, orang akan banyak datang ke Sawah Lunto dengan tersendirinya rumah kos-kosan hidup, warung-warung hidup, ekonomi masyarakat juga akan hidup, tentu kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Ferdian Cu, LPP Lokal Radio Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, untuk Suara Nusantara. Baik pemirsa Suara Nusantara, hari ini kita sengaja menyampaikan informasi di Taman 0 km Kajen. Betul, atau taman atau berada di depan Taman Memorabilia Kajen tepatnya. Iya, dan ini adalah salah satu taman yang menjadi favorit di Kabupaten Pekalongan. Baik, untuk informasi berikutnya kita akan menyampaikan laporan dari LPPL Radio Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kodim 0319 Mentawai melakukan panen raya ketahanan pangan COVID-19 di kilometer Sipura Utara berupa tanaman jagung.
Serahkan BLT Dedi di 6 desa, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan himbau masyarakat patuhi protokol kesehatan. Selain membina perangkat desa, BPD dan masyarakat pada saat menjalankan program aksi Rabu Bina Desa atau Akrab Desa, Bupati juga berkesempatan untuk memberikan secara simbolis dana bantuan langsung tunai dana desa atau BLT Dedi di 6 desa, yakni Desa Rejosari SP1, Desa Karya Mulia SP2, Desa Mekarsari SP3, Desa Campursari SP4, Desa Tegalsari SP5, dan Desa Marga Puspita, Kecamatan Megang Sakti, Rabu 8 Juli 2020, seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan mengatakan, BLT Dedi dengan jumlah sebanyak Rp600.000 diharapkan bantuan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menerimanya. Tidak lupa Bupati menjelaskan beberapa hal kepada masyarakat, diantaranya seputar perkembangan COVID-19 di Kabupaten Musirawas, khususnya dalam persiapan menjelang new normal, transparansi penerima bantuan. Tidak bosan-bosannya, Bupati kembali menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan diri untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ini sangat penting, karena akan mencegah segala penyakit masuk dalam diri dan tubuh, baru kemudian ke keluarga dan lingkungan sekitar. Tetap waspada walaupun Kabupaten Musirawas sudah masuk zona hijau, patuhi protokol kesehatan COVID-19, ketika ada orang yang datang tetap dicek karena dikhawatirkan akan membawa virus tersebut karena pergerakan masyarakat tidak bisa dihentikan dan virus ini tidak terlihat mata. Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, mengingat Kabupaten Musirawas mulai masuk musim kemarau. Ditegaskan, sanksi hukuman pidana ataupun denda siap menanti bagi para pelaku pembakar lahan. Setelah corona dan karhutla, pemerintah juga fokus dengan bantuan untuk masyarakat prasejahtera yang berdampak COVID-19 dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat. Bupati juga mengungkapkan rasa bangga melihat keterbukaan informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa dengan dipublikasikannya data penerima bantuan, baik dari pusat maupun daerah dan desa. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna, melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain yang akan disampaikan LPPL Pringsewu FM Lampung bersama reporter Anton Hapsara. Informasinya terkait dengan Inspektorat Kabupaten Pringsewu yang menerima sertifikat kapabilitas level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Inspektorat Kabupaten Pringsewu menerima sertifikat kapabilitas level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Pengumuman dan penyerahan sertifikat secara simbolis dilaksanakan sebelum rapat koordinasi penyampaian hasil pengawasan COVID-19 yang digelar dan dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Lampung Husnuniyah Halim, Kamis 2 Juli 2020. Dari Aula Utama Kantor Pemkab Pringsewu, Bupati Pringsewu Haji Sujadi mengikuti acara tersebut, didampingi Inspektur Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Relawan, beserta sejumlah pejabat lainnya. Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Kisyadi, mengatakan, penyerahan sertifikat level 3 SPIP dan APIP telah melalui pembahasan serta proses yang cukup panjang dan kerja keras semua pihak. Sementara itu, Bupati Pringsewu Haji Sujadi mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian level 3 kapabilitas APIP dan SPIP, mengingat inspektorat merupakan bagian terpenting bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Dengan mencapai level tersebut, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar mencapai level 4 sehingga SPBI dan semuanya bisa berjalan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabupaten Pringsewu mendapatkan apresiasi kaitan dengan pencapaian level 3 untuk APIP dan SPIP adalah suatu kebanggaan karena inspektorat itu adalah bagian terpenting bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, kemudian mendapatkan kepercayaan dari seluruh rakyat. Dan tentunya dengan dicapainya level 3 ini, kita akan berusaha untuk sampai ke level 4 sehingga betul-betul SPBE dan semuanya pelaksanaan bisa menjadi baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara. Kita lanjutkan kabar berikutnya dari RPK Siak bersama reporter Desi Ekawati. Sebanyak 294 sertifikat tanah program PTSL tahun 2019 diserahkan untuk warga di sana. Assalamualaikum saudara, dapat kami informasikan dari tempat saya berada saat ini bahwa terlihat masyarakat di Kecamatan Sabaau, khususnya dari Kampung Sabak Permai dan Kampung Belading, telah hadir untuk menerima sertifikat tanah program PTSL tahun 2019. Berdasarkan data dari Pertanahan Kabupaten Siak, ini diserahkan sebanyak 294 sertifikat tanah milik masyarakat dari program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di mana penyerahan sertifikat ini akan dijadwalkan ya, akan dilaksanakan oleh Bupati Siak Alfedri dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Hermen. Program sertifikat tanah ini diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah oleh masyarakat, dan metode ini sendiri merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijadwalkan juga nanti Bupati Siak Alfedri akan memberikan santunan kepada anak yatim sekaligus juga melakukan peletakan batu pertama tambahan lokal di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Min 1 Siak di Kecamatan Sabaau. Berikut liputan selengkapnya. Program PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, merupakan proses pendaftaran tanah pertama kalinya dilakukan serentak, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang sebelumnya belum pernah didaftarkan dalam suatu wilayah. Lewat program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat. Metode ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Hermen SH mengatakan, semula pengurusan sertifikat telah selesai dan akan dibagikan pada awal tahun 2020. Namun dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, hal ini ditunda. Baru pertengahan tahun 2020, penyerahan sertifikat dapat dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Sebanyak 294 sertifikat tanah masyarakat program PTSL secara gratis dibagikan kepada masyarakat di dua kampung, yakni Sabak Permai dan Kampung Belading, Kecamatan Sabaau. Waktu lalu, tugas kami dari Kantor Pertanahan Siak turun di desa ini untuk mendata anak bapak-bapak ibu-ibu yang ibu miliki, yaitu dalam rangka pertanahan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi pada hari ini, hasil dari pendaftaran kemarin itu, pada hari ini kita akan sahkan sertifikatnya. Sebenarnya sertifikat ini sudah selesai pada bulan Oktober lalu, dan saya dengan bapak ibu sudah berjanji awal tahun akan menyerahkan sertifikat itu. Kita siapkan sertifikat PTSL berjumlah 294. Tetapi pada acara ini kita cuma serahkan
100 karena apa? Karena kita sebenarnya kita tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak. Karena jarak itulah, makanya secara resmi ini kita serahkan cuma 100, tapi tetap belenggu akan kita serahkan seseluruhnya. Kami dari Kantor Penelitian Kebersihan berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu penerima sertifikat, mohon sertifikat itu yang pertama tolong dijaga dan simpan baik-baik. Sementara itu, Bupati Siak Alfedri menjelaskan, pemerintah berperan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi. Melalui program sertifikat tanah PTSL secara gratis ini diharapkan masyarakat dapat bijaksana dan produktif dalam mempergunakannya, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Nah, tentunya juga kami sangat senang dan bersyukur kali ini bisa secara langsung menyerahkan sertifikat ini kepada masyarakat, sehingga nanti bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, ya, untuk peningkatan ekonomi, untuk kinerja masyarakat. Tapi jelas yang pasti adalah Bapak Ibu sudah punya kepastian hukum dan kepastian hak. Hal yang tertinggi adalah hak ambil terhadap tanah Bapak kuasai yang sudah dikelola selama ini. Selain penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat, Bupati Siak Alfedri didampingi penghulu Kampung Sabak Permai Komarudin juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis santunan kepada 40 orang anak yatim serta peletakan batu pertama tambahan pembangunan ruang kelas Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Siak di Kecamatan Sabaau. Reporter Desi Ekawati, kameramen Eko Triyono dari Siak Televisi dan Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara, kita beralih ke informasi dari Radio Ananta Praja Suara Jembrana Bali yang akan dilaporkan oleh reporter Muhtarifah. Informasinya terkait dengan Badan Pertanahan Negara atau BPN Kabupaten Jembrana yang kini memiliki pimpinan yang baru. Terima Kepala BPN Jembrana, Bupati Arte soroti aset-aset yang belum terselesaikan. Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana kini memiliki pimpinan yang baru. Usai dilantik per 1 Juli 2020, Kepala Kantor BPN Jembrana yang baru, Imade Sumadre, langsung menemui Bupati Putu Arte yang bertempat di ruang VIP pada hari Selasa 7 Juli 2020. Didampingi Sekda Imade Sudiade, Asisten 1 Inengah Ledang, Bupati Iputu Arte mengapresiasi kedatangan Kepala Kantor BPN yang baru di Kabupaten Jembrana. Sebagai pejabat baru, diharapkan dapat menjalin kerjasama dan bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan. Kepada pejabat baru di BPN, Bupati juga memberikan masukan dan informasi. Hingga saat ini, aset-aset pemerintah seperti keberadaan tanah mes sekolah, termasuk tanah-tanah umat, masih ada yang belum terselesaikan. Sementara Kepala Kantor BPN Negara, Imade Sumadre, mengaku kedatangannya itu merupakan langkah awal dan silaturahmi kepada Bupati. Selain itu, untuk menyerap berbagai informasi sebelum melakukan langkah dan tugas-tugas di lapangan. Saya Muhtarifah melaporkan dari 99,9 FM Radio Ananta Praja Suara LPPL Kabupaten Jembrana. Baik, kabar berikutnya di Suara Nusantara kita akan menyampaikan informasi dari Dinas Komunikasi Kabupaten Prangin. Seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN di daerah tersebut dianjurkan untuk terus mentaati protokol kesehatan meski memasuki masa new normal. Disiplinkan protokol kesehatan COVID-19. Bangko, seluruh lapisan masyarakat termasuk para aparatur sipil negara atau ASN di jajaran Pemkab Merangin diminta untuk lebih berdisiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam tatanan kehidupan new normal. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Merangin, Haji Mashuri, secara jelas dan lantang di hadapan ribuan ASN ketika memberi pengarahan pada upacara kedisiplinan di halaman depan kantor Bupati Merangin
Senin 6 Juli 2020. Wakil Bupati berujar, kita jangan sampai kendur untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Semua wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Intinya, kita harus berdisiplin protokol kesehatan COVID-19. Diakui Wabub, akhir-akhir ini masyarakat mulai lalai menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Banyak warga yang berpergian keluar rumah tidak lagi mengenakan masker. Begitu juga dengan jemaah di masjid-masjid. Sudah banyak yang tidak memakai masker. Ini akan sangat membahayakan Kabupaten Merangin dan semakin membuka celah mempermudah penularan COVID-19. Sedangkan kita sedang berjuang memutus mata rantai COVID-19 tersebut, terang Wakil Bupati. Masyarakat jangan cepat mengambil keputusan kalau Kabupaten Merangin telah bersih dari corona. Semua masih perlu waspada dan dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Desi, Merangin FM melaporkan untuk EPPL Suara Nusantara. Saudara, informasi selanjutnya datang dari Radio Luhak Nantuo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang akan disampaikan reporter Wiwit Dwita terkait dengan Wakil Bupati yang menyampaikan nota jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD. Inilah Suara Nusantara, edisi 63 LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM. Bersama saya, Wiwit Dwita. Wakil Bupati sampaikan nota jawaban terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD. Wakil Bupati Tanah Datar, Jurdafri Dharma, menyampaikan nota jawaban Bupati terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan di ruang rapat setempat Selasa 7 Juli 2020. Beberapa tanggapan diantaranya adalah penjelasan tentang penyebab penurunnya pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemungutan. Penjelasan bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah 2019 antara lain disebabkan oleh karena tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Terbatasnya jumlah personil pengelola pajak dan retribusi daerah. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak patuh membayar pajak dan retribusi daerah. Sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah belum didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 sekaligus pencapaiannya sesuai RPJMD tahun 2016-2021. Dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 adalah sebesar 5,01% dari target RPJMD sebesar 5,91%, sehingga capaian target RPJMD tahun 2019 sebesar 84,77%. Demikian Wiwit Dwita menyampaikan dari LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Baik saudara, saat ini kita berada di depan studio LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Berikutnya datang dari Suara Perintis Mutiara Provinsi Jawa Barat. Setelah ditetapkan sebagai zona hijau dalam level kewaspadaan COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mendatangi dua institusi pendidikan di Kota Sukabumi. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi SMA Negeri 4 dan Pondok Pesantren Asobariyah Kota Sukabumi pada hari Rabu 8 Juli 2020 dalam rangka meninjau kesiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
turut mendampingi peninjauan tersebut, diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fahrul Rozi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Sukabumi Haji Ahmad Fahmi, dan Wakil Wali Kota Sukabumi Haji Andri S. Hamami. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menjelaskan bahwa Kota Sukabumi merupakan daerah pertama yang dikunjunginya selama masa pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa ia sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Sukabumi dalam penanggulangan COVID-19. Dari hasil peninjauannya, Wakil Presiden mengapresiasi inovasi protokol kesehatan sebagai bentuk kesiapan sekolah menggelar kembali proses pendidikan, seperti di SMA Negeri 4 dengan penggiliran jadwal belajar dengan 3 sistem shift dan penerapan physical distancing. Ia mengharapkan inovasi tersebut dapat dicontoh bagi daerah lain yang berstatus zona hijau. Wakil Presiden juga menyampaikan, saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang besar akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai dampak pada berbagai bidang, diantaranya bidang perekonomian. Untuk itu ditegaskannya, protokol kesehatan tetap harus diterapkan karena ia sangat mengharapkan status zona hijau dapat dipertahankan di Kota Sukabumi dan terutama karena penyebaran COVID-19 belum berakhir. Jawa Barat kan sekarang masih terkendali kan, artinya di bawah 1 udah hampir 2 bulan kan begitu ya, tingkat rumah sakit cuma 27%, jadi angka-angka itulah yang menentukan kebijakan kita dan terkendali tidak terkendali. Saya kira secara umum untuk provinsi yang sebesar kami, tingkat kasus aktif kami kan di urutan ke-6. Ya, makanya datang ke sini itu untuk memotivasi daerah lain supaya bisa berlomba-lomba hijau seperti Sukabumi. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya dari Radio Teman FM Bogor. Bupati Bogor meresmikan hunian sementara bagi korban bencana tanah longsor di Kecamatan Sukajaya dan Lusade, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin meresmikan hunian sementara huntara bagi korban bencana alam tanah longsor di Kecamatan Sukajaya dan Lusade. Peresmian dilakukan dengan cara penyerahan kunci secara simbolis pada para korban bencana wilayah Sukajaya dan Lewisadeng di Kecamatan Sukajaya. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, unit huntara diserah terimakan langsung kepada para korban bencana alam. Dengan rincian, 1.713 unit berada di wilayah Kecamatan Sukajaya dan 40 unit lainnya di wilayah Kecamatan Lewisadeng. Pembangunan huntara tersebut, selain upaya pemerintah daerah dalam penanganan korban bencana, juga merupakan wujud perhatian, kepedulian, dan ketanggapan pemerintah Kabupaten Bogor terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Tempat tinggal yang belum lebih baik, tetapi insya Allah lebih baik dari yang kemarin, dan insya Allah akan menempati yang lebih baik lagi dari hari ini. Bupati Bogor Ade Yasin berharap huntara bisa bermanfaat meski tampak sederhana, namun jauh lebih nyaman bila dibandingkan dengan tempat pengungsian. Semoga huntara dapat menjadi sarana untuk mulai membina kembali kehidupan keluarga yang selama ini tinggal di pengungsian. Selain huntara, pemerintah Kabupaten Bogor juga telah menetapkan pembangunan hunian tetap, huntap, di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, serta Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya. Sebagaimana rekomendasi dari Badan Geologi bagi 852 kepala keluarga wilayah Kecamatan Nanggung dan 262 KK wilayah Kecamatan Gudeg. Selain peresmian huntara, pihaknya juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial, yakni bantuan sebanyak 17.530 kg beras dari pemerintah Kabupaten Bogor bagi 1.753 kepala keluarga terdampak bencana, serta bantuan langsung tunai sebesar 3,7 miliar dari Kementerian Sosial. Inggar Pelda, Radio Tegar Beriman, melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara, informasi terakhir ditutup oleh Radio Kota Santri FM Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah bersama reporter Lala Fadila.
Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membantu korban kebakaran. Bantuan diberikan secara langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Pekalongan yang juga menjadi Wakil Bupati Pekalongan, Insinyur Arini Harimurti. PMI Kabupaten Pekalongan membantu warga yang terkena musibah kebakaran. Merasa prihatin karena mengetahui adanya musibah kebakaran yang melanda warga di Desa Ambuk Kembang Gang 3, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, dan menyebabkan kerugian, PMI Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan untuk meringankan beban keluarga itu diantaranya yakni sejumlah bahan makanan, alat masak, dan alas tikar. Ketua PMI Kabupaten Pekalongan yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, saat berkunjung ke lokasi korban mengatakan dirinya merasa prihatin. Di saat adanya pandemi COVID-19 ini, justru ada warga yang terkena musibah sehingga menyebabkan sebagian rumahnya hangus terbakar. Untuk itu pihaknya memberikan bantuan ini dengan harapan bisa sedikit meringankan beban keluarga yang terkena musibah meski tidak seberapa. Menurutnya, PMI Kabupaten Pekalongan berusaha hadir dari masyarakat dan untuk masyarakat yang membutuhkan. Harapannya korban diberikan ketabahan dan mampu bangkit kembali. Sementara itu, salah seorang warga atau korban rumah kebakaran, Bambang Arum Imam Santoso, mengatakan musibah kebakaran yang dialaminya terjadi pada Rabu kemarin sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya, Lala Fadila dari LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan mengabarkan untuk Suara Nusantara. Demikian Suara Nusantara edisi ke-63 bersama kami LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai ketemu di Suara Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.